Seorang pengendara mobil bernama Erwin, 45 tahun, marah setelah ditolak untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite karena tidak dapat menunjukkan barcode My Pertamina. Karena emosi, Erwin diduga mengeluarkan sajam. Peristiwa ini terjadi di SPBU Amisanggeng, Kelurahan Madukeleng, Kecamatan Tempe, Wajo, pada Minggu 29 September 2024. Kasat Reskrim Polres Wajo, Ibtu Alvin Aji Kurniawan, menjelaskan bahwa pelaku tidak dapat mengisi BBM Pertalite karena tidak memiliki barcode aplikasi My Pertamina. Penolakan ini memicu kemarahan Erwin. Alvin menegaskan bahwa emosi yang meluap membuat Erwin marah dan mengambil badiknya. Sementara pelaku tidak bisa menunjukkan barcode kepada petugas SPBU, yang menyebabkan keluhan emosionalnya semakin meningkat. PT Pertamina Patraniaga sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero sedang memperluas pendataan QR Code untuk pembelian BBM Pertalite khusus kendaraan roda 4 secara bertahap di seluruh Indonesia. Hingga 2 September 2024, Pertamina mencatat 4.122.358 nomor polisi yang telah terverifikasi untuk bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code. Happy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, mengimbau masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran QR Code untuk segera melakukannya, terutama di wilayah Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali, serta beberapa wilayah non-Jamali lainnya, agar dapat memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran.